pekerjaan lokasinya dekat rumahku. Aku tertarik untuk melamarnya karena tempatnya gak jauh dari rumah. Besok paginya aku langsung ke sana memasukkan lamaran pekerjaan. Kata satpamnya, aku disuruh menunggu karena langsung diinterview. Satu jam lamanya aku menunggu, baru dimulai interviewnya. Satu persatu dipanggil sampai giliranku tiba. Singkat kata, hasil interviewku aku ditolak. Aku kecewa tanpa ada alasannya. Bagi pelamar bawaan orang dalam, langsung diterima tanpa diinterview. Memang sakti kalau ada unsurnya, unsurnya bawaan orang dalam, bawaan orang dalam. Memang susah zaman sekarang kalau enggak ada bawaan orang dalam. Memang susah zaman sekarang kalau enggak ada bawaan orang dalam. Memang susah zaman sekarang kalau enggak ada bawaan orang dalam. Sport TV Channel kembali hadir menemani perjalanan Anda. Jalur Tengkorak selalu mengingatkan kepada Anda untuk hati-hati di jalan, utamakan keselamatan Anda. Kawan-kawan sobat Jalur Tengkorak, sudah banyak kejadian-kejadian kecelakaan kawan-kawan. Oleh karena itu kawan-kawan, kawan-kawan harus prioritaskan keselamatan Anda. Keluarga Anda menanti di rumah. Jalur Tengkorak akan mengiringi Anda dengan lagu-lagu rakyat. Ada info lowongan pekerjaan, tempatnya gak jauh dari rumahku. Aku tertarik untuk melamarnya karena lokasinya gak jauh dari rumah. Besok paginya aku langsung ke sana memasukkan lamaran pekerjaannya. Satpamnya, aku disuruh menunggu karena langsung diinterview. Satu jam lamanya aku menunggu, baru dimulai interviewnya. Satu persatu dipanggil sampai giliranku tiba. Singkat kata, hasil interviewku aku ditolak. Dengan putusnya aku ditolak tanpa tahu alasannya. Nasib, nasib. Kawan-kawan sobat Jalur Tengkorak, memang saat ini memang susah sekali kawan-kawan kalau enggak ada yang bawa, kalau enggak ada unsur bawaan orang dalam. Wah, susah banget
bahkan yang lebih ekstrim, sampai minta uang untuk diterima sebagai buruh atau karyawan. Sedangkan sistemnya masih outsourcing, bukan karyawan, bukan pegawai tetap. Bagi karyawan bawaan orang dalam langsung diterima tanpa diinterview. Memang sakti bawaan orang dalam langsung masuk kerja tanpa diinterview. Memang susah zaman sekarang kalau gak ada bawaan orang dalam. Memang susah zaman sekarang kalau gak ada bawaan orang dalam. Memang susah kalau gak ada bawaan orang dalam. Sobat Jalur Tengkorak, Jalur Tengkorak selalu mengingatkan kepada kawan-kawan semuanya, utamakan keselamatan Anda. Kawan-kawan Sobat Jalur Tengkorak, saat ini memang di Nusantara ini buru-buru kesulitan untuk meningkatkan kesejahteraannya, karena penguasa saat ini lebih memihak pada pengusaha. Sedangkan bagi pelamar-pelamar pekerjaan sekarang ini sangat sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan. Sedangkan kalau bawaan orang dalam, bahkan tanpa di interview oleh HRD langsung diterima. Hebat sekali kawan-kawan. Oke, kawan-kawan semuanya, sekian dulu dari Jalur Tengkorak Ahai underscore TV channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat info lamaran pekerjaan lokasinya gak jauh dari rumahku, aku tertarik untuk melamarnya karena tempatnya gak jauh dari rumah. Besok paginya aku langsung kesana untuk memasukkan lamaran pekerjaannya. Kata satpamnya aku disuruh menunggu karena langsung diinterview. Satu jam lamanya aku menunggu baru dimulai interviewnya. Satu persatu dipanggil sampai giliranku tiba. Singkat kata hasil interviewku, aku kecewa hasil putusannya, aku ditolak tanpa ada alasannya. Lagi pelamar bawaan orang dalam langsung diterima tanpa interview. Memang sakti pelamar bawaan orang dalam langsung
langsung diterima tanpa diinterview. Memang susah zaman sekarang.